wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Qali rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam beserta barisan pegawai masjid Hussein Seremban II, yang saya segani, lagi saya hormati juga kedua-dua ahli panel kita pada malam yang berbahagia ini, Datuk-datuk, Datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, puan-puan, para alim ulama, sahabat-sahabat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu taala kerana dengan limpah kurnianya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita masuk ke dalam suatu majlis yang insya-Allah mudah-mudahan dengan asbab kita masuk dalam majlis ini kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah seperti mana yang telah diwar-warkan, terpampang gambar kami bertiga. Untuk malam ni kita nak buat santai lah istilah dia, dengan taklah nak berapa serius sangat ya. Untuk kita membincangkan satu tajuk, iaitu salam Baitullah. Ya, salam Baitullah. Kita akan membincangkan tentang ada apa dengan Kaabah, cerita apa dengan Kaabah. Sebab bila sampai raya dan nak loket, raya haji ni memang ada satu sentimental value orang Islam ni dengan Kaabah, dengan Mekah lah khususnya. Dengan Mekah. Ya, kalau orang yang dah pergi haji tu, dia tengok orang pergi haji tu menitik air mata dia. Yo tuan, Abah saya pergi haji lah, mu lah. Tapi bila mana dia tengok TV Hijrah tu kan, dia ada dia punya bacaan Quran tu. Jadi tunjuk orang tawaf tu menitik air mata. Kita tanya dia apa kono ni? Kata kan, tak cukup makan kot. Tak, katanya teringat di Sanun. Masuk Sanun balik-balik mengomel. Ayah botu katanya. Itu ni lah lawan kita orang Asia, koci dan sebagainya lah. Macam-macam kesusahan dia ceritakan. Tapi bila mana dia teringat, menitik air mata dia. Maka hari ini, tuan-tuan perempuan, matlamat kita insya-Allah, iaitu kita nak kenal Mekah. Ataupun lebih khusus Baitullah itu. Ya. Dengan bukan sahaja sentimental value, kita nak tengok dari sudut pandang Al-Quran. Kita ni kacamata kita orang Islam ni, dia mesti Quran dengan sunnah. Quran dengan sunnah. Nak tengok satu bondo, mesti Quran dengan sunnah. Maka hari ni saya moderator je, saya bukan penceramah ni. Jadi kena agak-agak diri saya ni ya. Dah besok jadi penceramah kan. Jadi kena saudara diri. Baik, tuan-tuan puan-puan, kita hari ini kita buat konsep yang santai. Ataupun Tuan Imam kata kita buat macam my hadis time lah kot. My hadis time. Maksudnya, kita panggil dua orang hari ini. Kita jemput khas. Kan? Taklah jauh pun lah, tapi kira khas lah tu. Untuk malam ni nak membicarakan, yang pertama di sebelah kanan saya, ahli panel kita yang akan menerangkan input-input pada kita pada malam ini, iaitu Al-Fadhil Ustaz Syahmi Syazril bin Azmi. Ya, mungkin tak polik tengok dia ni, sebab dia ni pun orang ni 9 jugalah kan. Dan sekarang ni dia menjawat apa, jawatan pengarah urusan CEO fellow pendidik ya, ataupun fellow pendidik lah. Dengan nak sodap ni CEO baru lah macam oh CEO. CEO di Tadabbur Center. Tuan-tuan, Malaysia ni, kat Malaysia ni saya punya lah, saya pun orang apal Quran kan. Tapi nak Tadabbur Center ni, Tadabbur ni golongan yang nak memperjuangkan dengan ustaz, para asatizah yang nak memperjuangkan tadabbur Quran ni baru mula. Baru mula secara aktif. Dan Ustaz Syahmi, Al-Fadhil Ustaz Syahmi ni antara orang yang awal untuk nak mempertengahkan konsep tadabbur Quran.
dan berkelulusan sarjana muda Al-Quran dan Sunnah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dan dia banyak menulis, beliau banyak menulis buku, menerbitkan buku, antaranya Membumikan Tadabbur, My Tadabbur Diary, juga e-book apa nama tu, Hudan Linnas, membincangkan tentang tafsir surah Fatihah, betul Ustaz? Surah Fatihah. Jadi saya rasa memang sangat-sangat bertepatan malam ini, insya-Allah. Kita nak tengok apa yang kita boleh dapat tentang Baitullah. Di sebelah kiri Ustaz. Ya, sahabat seperjuangan Ustaz. Kita ambil SPM sama-sama. Oh, dan dua ni. Oh, dan dua ni. Orang panggil dia memang bodoh. Yang ini satu sekolah lah, maksudnya dia dekat sekolah. Yang ini Ma'had Ahmadi, dia belajar sekolah menengah dulu di Ma'had Ahmadi. Saya di ITQAN, Institut Tahfiz Al-Quran Negeri Sembilan. Ustaz Syahmi, dia di Syam, tapi dia dapat masuk ITQAN. Dia dapat tawaran masuk ITQAN, tapi ditolak. Ayah, sah pula kan. Dia ke Darul Quran. Jadi sebelah kiri saya ni tuan-tuan, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Usaini bin Mahmur. Ya. Satu sosok tubuh yang tidak asing lagi di Negeri Sembilan ni tuan-tuan. Ya, Johan Tilawah Asia Tenggara 2015 di Brunei. Qari Negeri Sembilan, Darul Khusus tahun 2020. Ya. Qari My Hadith Time di TV Al-Hijrah. Ni dua-dua TV Hijrah ni tuan. Ya, ni My Hadith Time. Yang ni dua minggu, seminggu dua kali. Dua kali seminggu dalam slot. Seminggu dua kali. Dalam slot. Dua minggu sekali. Macam-macam lah. Dua minggu sekali di Assalamualaikum TV Hijrah. Ya. Saya tak ada TV tuan. Saya cikgu. Saya cikgu. Tapi saya katakan tuan-tuan, malam ni konsep kita insya-Allah kita akan bincangkan 4 ayat Al-Quran. Sebelum kita nak mentadabbur, membedah, mengkaji ayat Quran tentang Baitullah, insya-Allah kita akan minta, kita akan mohon Al-Fadhil Ustaz Muhammad Usaini ini dia melontarkan bacaan Al-Quran dengan suara emasnya, insya-Allah, masya-Allah, tabarakallah. Ya, supaya kita dapat penghayatan, dan selepas itu kita tengok pada tadabburnya. Baik, saya tak nak buang masa tuan-tuan, insya-Allah. Untuk round yang pertama, ayat yang pertama, saya persilakan dengan segala hormatnya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Usaini bin Mahmur untuk membacakan daripada surah Ali Imran ayat yang ke 96. Insya-Allah, falatabakal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kan Ustaz Syahmi, juga moderator kita Ustaz Fatah, insya-Allah alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Pada malam ini tergolek pula ni. Baik, insya-Allah pada malam ini tuan-tuan dan puan, sama-sama kita nak kata mana-mana yang dah pergi menunaikan haji, kita mengimbau kembali kan, apakah momen-momen kita bila mana kita menunaikan haji, dan mana yang belum direzekikan lagi, kita doakan mudah-mudahan Allah rezekikan pula kita ni untuk menjejakkan kaki ke Baitullahil Haram, insya-Allah. Dan pada malam ini sama-sama kita nak tengok pada suratul Ali Imran pada ayat yang ke 96, ya, ayat 96, dan insya-Allah akan ditadabbur oleh Ustaz Syahmi sebentar lagi. Jadi tuan-tuan yang mana ada ayat Al-Quran di telefon, ya, boleh buka surah Ali Imran muka surat 62, ya, ayat yang ke 96, insya-Allah. بسم الله الرحمن الرحيم Allahul Azim. Salam.
arah Allah sahaja. InsyaAllah kalau ada masa ni kita minta lah satu surah tu daripada Ustaz Ustaz ni kau ada buat satu surah komplit tu kan, insyaAllah. Baik, tentang perempuan yang dirahmati Allah Taala, surah Ali Imran ayat yang ke-96. Saya bacakan tafsir dia, insyaAllah. Sesungguhnya rumah ibadah yang mula dibina untuk manusia, iaitu beribadah kepada Tuhannya, ialah Baitullah yang di Makkah, yang berkat dan dijadikan petunjuk hidayah bagi umat manusia. Kelihatannya pendek ayat ni tuan-tuan, tetapi ada suatu perkara ataupun banyak perkara yang kita nak rungkaikan. Jadi insyaAllah hari ini saya pun bukanlah, saya kata tadi bukan penceramah dan bukan juga qori, ya. Saya tak wati taranum ni, taranum pandai lah, ya. Jadi tanpa membuang masa, kita serahkan pentas kepada Al-Fadhil Ustaz Syahmi untuk mengupas, ya, memberikan kami ini satu pemahaman yang jitu tentang ayat ini, insyaAllah. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qal rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wa lal uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al al-Qur'an al-azim rabi'a kulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Yang dihormati Tuan Imam, seterusnya ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya tuan-tuan sekalian, dan saya sangat menghormati yang berada di sebelah kiri saya, iaitu Imam Muda Fatah ataupun Al-Fadhil Ustaz Fatah, seterusnya Ustaz Usaini, selaku kerap kali jugalah sekarang ni makin kerap kita berpartner dua orang. Jadi tuan-tuan sekalian, saya tak nak panjangkan mukadimah sebab masa kita pun tak panjang pada malam ini. Jadi menyedari hal ini tuan-tuan sekalian, sama-sama kita rujuk kembali ayat 96 seperti mana yang telah diperdengarkan oleh Ustaz Usaini sebentar tadi. Itu tuan-tuan sekalian, memang betul ayat ini nampak ringkas tetapi dia mempunyai makna yang sangat besar. Iaitulah tuan-tuan sekalian, bila mana disebut dalam ayat ini inna awwala baitin wudi'a lin-nas, iaitulah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini sesungguhnya. So inna dekat sini adalah harfut taukid, penegasan. Maksudnya dalam Al-Quran bila sesuatu penegasan datang, mesti ada pertikaian sebelumnya. Jarang ada taukid ataupun penegasan ini datang tanpa ada isu sebelumnya tuan-tuan sekalian. So mesti ada isu. So apakah isu yang dibangkitkan dalam ayat 96 tuan-tuan sekalian? Isunya adalah Yahudi Nasara, mereka cuba nak membangkitkan kembali ataupun nak mengetengahkan bahawasanya kiblat yang sewajarnya kita hadapkan bukanlah di Baitullahil Haram di Mekah. Mereka berpendapat tuan-tuan sekalian perlu dikekalkan penghadapan arah muka kita kepada Baitul Maqdis. Ini adalah dakwaan daripada Yahudi Nasara. So bila mana ayat Quran turun fawalli wajhaka syatral masjidil haram, mereka tak boleh terima. Dia kata kita kena kembali menghadap ke Baitul Maqdis semula, tak boleh kita alihkan arah kiblat kita. Dan mereka keluarkan satu dakwaan tuan-tuan sekalian yang agak berat, yang mengatakan sesungguhnya kiblat yang pertama adalah Baitul Maqdis. So itu adalah dakwaan Yahudi Nasara. Kiblat yang pertama adalah Baitul Maqdis. Jadi tuan-tuan sekalian, untuk memperbetulkan apa yang didakwakan oleh Yahudi Nasara ini, maka Allah turunkan ayat ini dengan penegasan, iaitu bukanlah Baitul Maqdis itu sebagai kiblat yang pertama, tetapi Allah kata inna awwala baitin wudi'a lin-nas, iaitulah apa tuan-tuan sekalian, yang pertama dibina untuk manusia, apa benda? Lilalladhi bibakkata mubarakan, iaitulah Mekah itu sendiri adalah baitin, iaitu rumah yang pertama, rumah ibadah yang pertama yang dibina tuan-tuan sekalian. Maksudnya Allah betulkanlah persepsi orang-orang Yahudi Nasara. So bukan Baitul Maqdis kiblat pertama, kiblat pertama adalah Baitullahil Haram di Mekah. Itulah yang pertama. Sebab dia orang lupa tuan-tuan sekalian tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS. Ini adalah Nabi, figura Nabi yang takkan pernah kita miss berbincang bila tiba raya kurban.
mesti akan dengar nama figura Nabi Ibrahim AS ni, tuan-tuan sekalian. Jadi Allah betulkan statement, oh, bukan Baitul Maqdis tapi adalah Makkah. Cuma persoalan, kenapa dalam ayat 96 surah Al-Imran ini Allah sebutkan nama Makkah dalam sebutan Bakkah, bukan Makkah? Sedangkan biasa kita sebut Makkah kan, tuan-tuan sekalian kan? Tapi Allah tak sebut Makkah dalam ayat ini. Dalam ayat lain banyak Allah guna perkataan Makkah, tapi kenapa dalam ayat ini Allah menggunakan Bakkah? Bakkah. Untuk makluman tuan-tuan sekalian, para ulama tafsir mengatakan apa? Bakkah ini rupa-rupanya adalah perkataan yang memang ada dalam kitab Yahudi Nasara sebut perkataan Bakkah sebagai kiblat pertama. Maksudnya dalam kitab Taurat dengan Injil memang tertera perkataan Bakkah sebagai kiblat yang pertama umat Islam. Dah ada dah fakta tu dalam kitab yang mereka pelajari. Maksudnya bukan kali pertama mereka dengar pasal Baitullahil Haram itu adalah sebagai kiblat pertama. Bukan kali pertama mereka dengar dakwah ini. Ini adalah peringatan semula daripada Allah kepada mereka. So dalam kitab tersebut dituliskan Makkah dalam sebutan Bakkah. Tetapi punyalah mereka tuan-tuan sekalian tak boleh memperakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa sahaja yang didatangkan oleh Nabi Muhammad mereka akan cuba bawa dalam dimensi yang lain. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bila dalam Quran, dalam kitab mereka tulis Bakkah, Nabi pula sebut Makkah, dia orang cuba ubah tuan-tuan sekalian untuk melenyapkan idea Makkah sebagai kiblat pertama ni, mereka ubah perkataan Bakkah kepada Sakkah. Mereka ubah Bakkah menjadi Sakkah. Untuk makluman tuan-tuan sekalian, Yahudi Nasara ni kita boleh kata tempias daripada Bani Israel lah. Tempias daripada Bani Israel. Dan tuan-tuan sekalian, Bani Israel ni di saat kita menyangka mereka ni teruk benar lah kan, bila sebut Bani Israel ni satu kaum yang sangat degil, yang diamanahkan kepada Nabi Musa, lepas tu disambut oleh legasi Nabi yang seterusnya. Jadi tuan-tuan sekalian, anda tahu tak, di saat kita mengutuk keras kepada tindakan Bani Israel yang degil, rupa-rupanya ada satu benda yang kita kena malu dengan Bani Israel. Tahu tak apa dia? Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 79 tuan-tuan sekalian, ada satu amalan yang kita kena malu dengan Bani Israel. Apa dia? Iaitu Bani Israel adalah orang yang suka mencatat bila belajar sesuatu ilmu. Macam mana kita malam ni? So check sikit. Bani Israel tuan-tuan sekalian, di saat kita mengutuk dia kata degil betul lah Bani Israel, tapi Bani Israel disebut oleh Allah dalam Al-Quran memang adalah satu kaum yang bila belajar kitab Taurat dengan Nabi Musa pegang pen pegang getah mencatat. Sepintas lalu kita dengar baguslah, tapi ada tak bagus pada amalan mulih dia ni? Sebab tu Allah sebut dalam ayat 79 surah Al-Baqarah, kata Allah apa benda? A'udzubillah minasyaitanir rajim. Fawailul lilladheena yaktubunal kitaba biaydihim thumma yaqulu hadha min 'indillah. So mereka ni adalah orang yang suka tulis. So bila Nabi Musa ajarkan daripada Taurat tu, mereka tulis-tulis. Baguslah. Tapi tuan-tuan, yang tak bagus pada penulisan tu adalah bila mana dia dengar daripada mulut Nabi Musa yang ajar Taurat ni macam benda tak kena dekat telinga dia. Dia rasa macam tak kena dengan jiwa dia. Jadi tuan-tuan sekalian, benda yang tak kena dengan jiwa dia ni, apa yang dia buat? Dia tinggalkan daripada penulisan dia tadi. Mula-mula tu comel lah, cantik dah tuan-tuan sekalian, tulis. Tapi bila dia dengar je macam benda tak kena, rasa macam tak kena dengan jiwa saya ni, dia pun lepaskan. Dia tak tulis pun apa yang dia rasa tak kena. Tuan-tuan sekalian, lalu tuan-tuan sekalian, nampak mungkin kita kata, ustaz mungkinlah biasalah tu pencatat nota mesti ada benda dia tertinggal. Tapi yang salah Bani Israel adalah bila dia habis majlis dengan Nabi Musa, dia keluar daripada majlis tu, dia angkat tulisan dia mengatakan apa benda? Hadza min indillah. Ini adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu yang silap. Sebab yang datang daripada Allah tuan-tuan sekalian adalah yang komplit, yang diajarkan daripada Taurat dan daripada Nabi Musa, yang tak kamu tinggalkan langsung daripada tulisan. Itu daripada Allah. Tetapi yang telah kamu gugurkan daripada tulisan, hadza laysa min indillah. Itu bukan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah antara benda yang mereka ubah dalam tulisan mereka, sebutan Bakkah menjadi Sakkah. Mereka tak nak ada idea Makkah sebagai kiblat pertama ni tuan-tuan sekalian, sebab mereka dimuliakan dengan Baitul Maqdis. Sebab tu mereka nak ketengahkan Baitul Maqdis paling mulia, Baitul Maqdis paling mulia. Dia nak hilangkan fusi Makkah. Tak. Sedangkan tuan-tuan sekalian, dalam ayat tadi ni sikit lagi. Berapa nak komen ni? Sodak kita bercakap ni. Kan? Jadi tuan-tuan sekalian, disebutkan dalam ayat tadi surah Al-Imran ayat 96 tadi, Makkah ni disebut sebagai apa tuan-tuan sekalian? Mubarakan. Bibat kata mubarakan. Satu, Makkah ni disebut sebagai Makkah yang berkat.
Tuan-tuan sekalian, berapa ramai daripada kalangan kita hari ini yang pandai sebut perkataan berkat, rezeki berkat, kesihatan yang berkat, betul? Gaji yang berkat. Tak? Tapi tuan-tuan sekalian, berkat tu sendiri apa benda eh? Tak, tambah-tambah kita ni mungkin muka-muka yang baca surah Al-Mulk setiap malam ni, memang setiap malam kita baca perkataan tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perkataan tabarak, berkat disebutkan dalam ayat tersebut. Cuma persoalan yang paling besar, berkat tu gambar dia. Ah, tobek Kelantan sikit-sikitlah. Memaskan sebab saya kacukan. Saya kacukan daripada Negeri Sembilan dengan Kelantan. So Negeri Sembilan boleh, Kelantan pun boleh. Neh. Jadi tuan-tuan sekalian, sambung. So berkat tu apa? Jadi kalau tuan-tuan sekalian ada nota, boleh catat tiga makna berkat yang digariskan oleh para ulama. Sangat penting. Supaya lepas ni bila kita nak sebut berkat tu apa, kita faham dah dalam kepala ni, oh ini maksud berkat. Dan inilah tanda sesuatu yang saya dapat itu betul-betul berkat daripada Allah. Tiga makna berkat menurut para ulama. Yang pertama tuan-tuan sekalian adalah izdiyadul khair. Izdiyadul khair itu adalah makna pertama bagi berkat. Okay, saya sebut bahasa Arab ni dulu. Yang kedua tuan-tuan sekalian adalah kathratul khair. Kathratul khair itu nombor dua. Yang ketiga tuan-tuan sekalian adalah thubutul khair. Thubutul khair bukan su, thu, tha. Thubutul khair. Sekintar lalu eh, izdiyadul khair, kathratul khair, thubutul khair. Apa makna tiga benda ni tuan-tuan sekalian? Yang pertama izdiyadul khair. Tanda seseorang itu mendapat berkat pada apa yang diterima adalah nombor satu, dia bertambah-tambah keberkatan. Izdiyad bermaksud tambah. Bertambah-tambah kebaikan kepada dia bila dia dapat satu benda tu. Kalau benda tu berkat, dia bertambah-tambah kebaikan kat dia. Sama tak tuan-tuan sekalian hari ni? Bila kita pergi solat dekat masjid ni, sama tak dengan fadilat orang pergi sembahyang dekat Mekah tuan-tuan sekalian? Sama tak sama? Tak sama. Sebab ganjaran dia lagi tinggi. Sebab apa? Ada keberkatan dekat sana. Ha, bukan kita kata, oh lekeh lah kita sembahyang kat masjid. Dah. Masjid ni pun bagus juga. Tapi kalau kita direzekikan ke sana, kita pun dapat tahu beza kebaikan kita dapat bila solat depan Kaabah ni tuan-tuan sekalian. Tak? Sebab tu kita kena ada keazaman untuk pergi ke sana tuan-tuan sekalian. Satu, bertambah kebaikan dekat dia. Yang kedua, bila dah bertambah-tambah kebaikan lepas pertama tadi tuan-tuan sekalian, yang kedua jadilah kathratul khair. Banyaklah kebaikannya dekat dia. Sebab itu tuan-tuan sekalian, cuba tengok orang yang balik daripada Mekah tuan-tuan sekalian. Biasa kita tengok orang balik daripada Mekah ni macam mana keadaan dia. Nampak baik ke nampak tak baik? Cuba tuan-tuan sekalian jawab sama saya. Mungkin sebelum pergi Mekah tuan-tuan sekalian, mungkin perangai dia haru sikit. Kan? Tapi balik daripada Mekah tuan-tuan sekalian, nampak baik dia. Sebab dia telah mendapat banyak kebaikan kat sana dan dia bawa kebaikan tu sampai ke tanah air. Itu nombor dua. Satu bertambah, kedua jadi banyak lepas bertambah kebaikan kat dia. Yang ketiga tuan-tuan sekalian adalah thubutul khair. Kekal kebaikan tu dekat dia. So kalau tuan-tuan sekalian nak tengok tuan-tuan sekalian ni ada tak keberkatan dalam apa yang tuan-tuan sekalian ada, cuba tengok ada tak tiga benda ni. Bertambah tak kebaikan dekat saya? Banyak tak kebaikan dekat saya bila saya dapat benda ni? Dan kekal tak kebaikan tu bersama dengan saya bila saya dapat suatu benda ni? Jadi Allah kata Mekah ni memang mubarakat, dia berkat tuan-tuan sekalian. Dan wahudan lil alamin, Allah kata dia petunjuk untuk sekalian alam. Sebab tu ada satu surah dalam Al-Quran tuan-tuan sekalian sampai nak suruh kita tengok kata Mekah apa, sorry, Kaabah apa yang berlaku. Dan daripada peristiwa itu kita belajar apa petunjuk yang Allah nak sampaikan kepada kita. Surah apa ni? Surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Punyalah Allah kata berkatnya Mekah ni sampai kamu kena tahu cerita macam mana aku jaga Mekah ni. Iaitu ada orang datang nak serang Mekah, aku jaga. Orang Mekah tak perlu apa-apa pun. Ada satu kuasa besar yang tak dilihat oleh manusia menjaga Kaabah ini dalam keadaan sangat sempurna. Orang Mekah tak pada waktu itu, waktu tentera Abraha datang serang tuan-tuan sekalian, tak sempat buat apa-apa. Allah dah hancurkan begitu sahaja. Jadi tuan-tuan sekalian, itulah gambaran kota yang kita rindui ini, iaitu kota Mekah tuan-tuan sekalian. Dia adalah kota yang sangat berkat dan dia adalah sumber petunjuk kepada manusia kalau kita memerhatikan tuan-tuan sekalian. Wallahu ta'ala a'lam. Masya-Allah, alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ustaz kami yang telah menerangkan kepada kita surah Ali Imran ayat 56. So kalau Ustaz ini istilah konyak bila dongah aku nak pun sekejap dalam 10 minit, 10 minit, 10 minit itu rasa konyak. Konyak dengan apa tuan? Konyak dengan itu kelebihan kadang-kadang. Kelebihan kadang-kadang.
Daripada penerangan sekali tadi, kita boleh dengar cerita tentang sejarah. Kita tentang Yahudi macam mana dia menukarkan. Bukan dia menghilangkan. Dan dia kata bodoh dia datang daripada Allah dalam keadaan bodoh itu dah dihilangkan. Ya? Bagaimana kita boleh tengok tentang cerita pasal bahasa Arab. Ya? Tadabur di sana tuan. Ya? Bahasa Arab. Kenapa Allah tak menggunakan dengan tauri penegasan? Contohnya, kita bagi anak kita. Kau berjaya tentang rumah-rumah nak kita tolong beri sedar. Itu biasa orang. Tapi kalau tauri, emak cakap di sana. Ini dah dua kali emak cakap ni. Emak. Dalam masyarakat, kita dapat kacau itu. Dan yang paling penting, saya tengok yang kita boleh buat lagi. Ini, tuan-tuan, ini keberkatan. Keberkatan. Kita selalu minta berkat, minta berkat. Pastikan, insyaAllah. Semua sama-sama. Apa ni akan yang kita ada salah, kita nak ada yang tiga. Apa tiga orang tuan? Yang pertama tambahan kebaikan, yang kedua dia banyakkan kebaikan itu, dan yang ketiga tetap dengan kebaikan sukun kan, masih tetap dengan kebaikan. Kita nak kita diberkati, kita tambahkan nilai kita tu dengan kita buat baik. Lepas itu kita tambahkan lagi, kita nak stay dan kita itu sebagai mudah-mudahan kita berkatan. Ini sangat ya, siapa dia yang sangat berkatan. Dan yang seterusnya yang sedikit saya nak ulas, yang kita tak cerita keberkatan tanah Mekah di sini. Tentuan tanah sini dengan tanah Mekah. Kadang-kadang kalau kita ambil tanah sekali kita dengan kita. Tapi tanah ini kurang sama, jadi kurang mungkin. Okay. Yeah. Tapi bila mana Allah sebut keberkatan, ya, keberkatan. Ada anak semua boleh berkatan, insyaAllah. Tapi nak anak yang berkat macam mana? Semua boleh kojo tuan. Semua boleh kojo. Tapi macam mana kojo betul-betul boleh memberikan keberkatan dalam kehidupan kita? Sebab itu Allah menurunkan berkat, insyaAllah. Baik, kita berbuat, kita sambung ya, dengan ayat yang kedua daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-125 insyaallah. Saya baca insyaallah ayat yang ke-125 surah Al-Baqarah yang surah yang ke-19. Dan insyaAllah tuan-tuan dan puan, sama-sama kita menghayati ayat Al-Quran ini ya, untuk sama-sama kita mendapat sedikit sebanyak kebaikan ya, kebaikan daripada Al-Quran itu sendiri. Dan mudah-mudahan kita semua Allah rezekikan kita untuk bertemu ya, jumpa dengan Allah Baitullahil Haram insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim.
InsyaAllah. Saya tak bawa masa, tak terus berbual waktu itu. InsyaAllah. Betul Ustaz. Patut Ustaz Syahmi kat sini ni. Keindahan bacaan Al-Quran ditambah dengan tadabbur, dan itulah yang digariskan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam tadabbur ni. Tuan-tuan sekalian, step pertama, nombor satu, bukan kita buka tafsir dulu. Nombor satu kata Syafi'i rahimahullah, tuan-tuan sekalian, adalah nombor satu tasawuf. Belajar membilik helaian muka surat dengan belajar sebutan yang betul, belajar tajwid yang betul. Di situ letak duduk tadabbur nombor satu. Sebab kita mungkin barangkali nak perbetulkan sebab nak bagi sedap baca. Tapi tak, tuan-tuan sekalian, betulkan bacaan Quran ni adalah cara terbaik kita nak tunjukkan hormat kepada bahasa Allah. Sebab kita tahu ini bukan bahasa manusia yang kita boleh ubah ikut suka kita, kan? Ini bahasa yang kita memang kena sebut ikut yang Allah nak suruh kita sebut macam mana. So penting malam ni kita bukan sekadar nak baca dengan sedap, tapi kita nak biar kita tahu apa di sebalik apa yang kita baca, tuan-tuan sekalian, insyaAllah. Jadi ayat 125 surah Al-Baqarah ni, tuan-tuan sekalian, ada cerita berkenaan dengan fungsi Mekah. Fungsi Mekah ataupun fungsi Kaabah secara spesifiknya, tuan-tuan sekalian. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk apa? Untuk antahira baiti lit-ta'am, antahira bait. Iaitu diperintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk sucikan kota Mekah. Untuk maklumat ni, tuan-tuan sekalian, kita biasa dengan perkataan haji, kan? Tak lama lagi akan berlaku ibadah haji, kan? Kita biasa dengan perkataan haji, tapi tahukah tuan-tuan sekalian asal usul perkataan ini? Asal usul perkataan haji ni, tuan-tuan sekalian, adalah secara bahasa bermaksud kita pergi ziarah tempat-tempat yang besar. Itulah haji. Dulu orang Arab gunakan perkataan haji ini, tuan-tuan sekalian, asal pergi je tempat-tempat yang besar, yang menarik, yang menawan, dia akan kata dia pergi haji. Haji itu adalah bahasa orang Arab klasik dulu, tuan-tuan sekalian. Tetapi hebatnya Allah sebagai pemilik segala bahasa yang ada kat muka bumi ni, maka Allah bila dia sebut haji bermaksud menziarahi Baitullahil Haram, maka terus digazetkan haji itu hanyalah pergi ziarah Makkah dan Madinah. Tak lagi digunakan dalam bahasa yang umum, iaitu pergi ziarah tempat-tempat yang asal menarik sahaja. Dalam Quran ni banyak, tuan-tuan sekalian, asal makna dia begitu. Tapi bila Allah sebut makna dia makna begitu, dia terus berubah. Dia terbubar makna yang digunakan selama ni, sebab Allah dah ambil perkataan tu sebagai milik dia. Semua perkataan memang milik Allah, tuan-tuan sekalian. Tapi bila Allah kata makna dia begitu, makna yang asal terbubar serta-merta. Contoh lain, tadi haji kan? Contoh lain, perkataan qari'ah dalam Al-Quran. Bisa dengar kan? Surah Al-Qari'ah. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah tu, Al-Qari'ah secara bahasa bermaksud satu dentuman, satu pelanggaran yang menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Dan kalau orang Arab nak sebut kereta dia accident, tuan-tuan sekalian, dia akan sebut qara'as sayyarataini. Dua kereta telah berlanggar sama sendiri. Qara'ah tu berlanggar, berdentum dengan sangat kuat. So, secara bahasa Qara'ah tu maksudnya berlanggar. Tetapi bila Allah menyebutkan al-qari'atu mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah, yauma yakunu an-nasu kal-farashil mabthuth. Allah ambil makna qari'ah tu sebagai apa? Al-qari'ah tu merujuk kepada hari kiamat, tuan-tuan sekalian. Jadi automatik al-qari'ah tidak lagi difahami dalam penggunaan yang biasa, tapi al-qari'ah terus difahami sebagai satu perkataan yang menggambarkan kedahsyatan hari kiamat. Nampak tak? So Allah memberikan satu isyarat kepada manusia, dialah pemilik bahasa. Okay? Jadi tuan-tuan sekalian, bila mana ada orang nak cuba membawa idea pelancongan kepada Mekah, maka Allah perintahkan Nabi Ibrahim, tak boleh, kau kena sucikan kota Mekah daripada perkara tersebut. Sebab Mekah yang berkat ini tidak layak semata-mata untuk dijadikan sebagai pusat pelancongan. Tetapi kau kena bawa empat fungsi ni, wahai Ibrahim AS, ke Mekah. Tu tanda kau telah bersihkan Mekah tu, wahai Ibrahim. Apakah empat benda tersebut? At-Ta'ifi. Kau kena pastikan Mekah ini adalah tempat untuk orang melakukan tawaf. Dan tuan-tuan sekalian, hanya ada satu tempat sahaja yang diiktiraf tawafnya, iaitu kita bertawaf di kota Mekah. Kan?
Walaupun dekat Malaysia ni adalah orang cuba nak bawa ajaran pergi tawaf teko tu tuan sekalian tak? Tapi yang tu sosek lah. Memang sesat terus tuan sekalian, tak nak ikut lah tu. Kan? Tapi nak kata tuan sekalian, hanya satu tempat saja yang digazetkan oleh Allah, kita bertawaf kat situ dikira sebagai ibadah khusus. Iaitulah di Kota Mekah. Satu tawaf, fungsi pertama tawaf. Yang kedua yang ni mahal tuan sekalian. Iaitu i'tikaf. Jadikan Kota Mekah ni sebagai i'tikaf. Tapi tuan-tuan sekalian, ramai daripada kalangan kita hari ini salah faham tentang makna i'tikaf tu. Nah, i'tikaf tu difahami dalam bentuk bagaimana hari ini. Dia sadar, dia kata dia pergi sembahyang Jumaat kan. Contoh dia sembahyang Jumaat, dia rasa macam tak ada bondo nak buat sebab dia sampai awal. Lalu tuan-tuan sekalian, dia pun dia niatkan i'tikaf. Dia kata, tak ada buat apa ni, baik saya i'tikaf lah. Lepas ni i'tikaf tu, dia pergi ambil Quran tuan-tuan sekalian. Dia pun baca Quran. Lepas dia niat i'tikaf tuan-tuan sekalian, dia pergi ambil tafsir, dia ambil tafsir, dia berzikir. Tuan-tuan sekalian, bila tuan-tuan sekalian ambil je Quran tu, dia otomatik dah tak ada i'tikaf dah tuan-tuan sekalian. Sebab i'tikaf bermaksud duduk bersahaja tak buat apa-apa. Duduk bersahaja tak buat apa-apa. Itu maksud i'tikaf yang asal. Kalau tuan-tuan sekalian selingkan dengan perbuatan-perbuatan lain, maka dikira sebagai perbuatan itulah. Tidak dikira sebagai i'tikaf. Jelas tak ada? So i'tikaf tu anda duduk tak buat apa-apa. So berkatnya Kota Mekah ni tuan-tuan sekalian adalah duduk tak buat apa-apa kat tempat ni, ada dah kebaikan orang tu dapat. Ini kan pula kalau orang tu selingkan dengan zikir yang berpanjangan. Kalau dia baca pula Quran dengan banyak, dia tadabbur Quran di Mekah tuan-tuan sekalian, di lokasi kejadian Quran diturunkan kepada Nabi, lagi bertambah-tambahlah kebaikan dia tuan-tuan sekalian. Itu fungsi nombor dua. Kau kembalikan wahyu Ibrahim. Fungsi biarlah mereka rasa duduk tu selesa, tak buat apa-apa, tapi mereka mendapat kebaikan daripada Allah. Asbab keberkatan kota ini. Itu nombor dua. Nombor tiga. Dan sebenarnya nombor tiga ni digabung nombor empat tuan sekalian. Sebab Allah sebut war ruka'i sujud. Iaitu ruka'i sujud ni menghala kepada mendirikan salat di situlah. Sebab tuan sekalian, waktu Nabi jadi Rasul, apa yang berlaku dekat Kota Mekah tuan-tuan sekalian, Abu Jahal menghalang Nabi untuk mengerjakan solat depan Kaabah. Betul? Pernah dengar cerita ni? Yang mana tuan-tuan sekalian pernah kita dengar cerita yang agak popular, yang Nabi diletakkan najis dekat kepala baginda. Siapakah penghalangnya? Abu Jahal tuan-tuan sekalian. Abu Jahal ni disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang melampau, dan orang-orang yang disebut oleh Allah juga sebagai orang yang zalim. So, zalim ni tuan-tuan sekalian tidaklah bermakna kita jadi seorang leader, seorang pemimpin, kita buat khianat dekat orang. Bukan, itu maksud zalim. Zalim itu secara umum bermaksud tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan memang Kaabah tu tempatnya untuk kita menghadap dan kita melakukan sujud dan rukuk. Rukuk dan sujud tuan-tuan sekalian. Jadi, kalau sesiapa yang nak mengalihkan orang daripada tempat tu, itulah zalim. Itulah zalim dia tuan-tuan sekalian. Okay. Jadi ayat 125 ni adalah lebih kepada cerita kembalikan fungsi asal Kota Mekah itu. Dan perjuangan untuk mengembalikan fungsi asal Kota Mekah ni tuan-tuan sekalian bermula daripada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam lagi. Nabi Muhammad cuma continue saja, dia sambung saja tuan-tuan sekalian. Sebab Mekah pada zaman Nabi memang sangat parah, sangat teruk. Nanti kalau ada masa saya akan cerita macam mana tahap keparahan dan teruknya Kota Mekah pada zaman Nabi tuan-tuan sekalian. Sallallahu ta'ala. Baik. Baik, alhamdulillah tuan. So ada beberapa poin yang boleh kita ulang sikit. Ya, inilah Mekah tu sendirilah. Ya, ada tiga perkara yang utama yang boleh kita faham daripada mendirikan salat ini. InsyaAllah sama-sama kita ajar untuk kita boleh pergi dan membersihkan niat dengan sebab kadang-kadang ramai juga yang takut dengan membawa niat yang masing-masing. Ya, yang baru ini kadang-kadang sampai mempromosikan produk yang dapat apa. Ya. Untuk apa? Yang pertama engagement. Ya, kita paling tingkat. Kalau siapa yang selalu sendiri dia tahu lah. Bad marketing also penting. Walaupun bad marketing, tapi dia tetap penting. Okay, berikut nak memberikan nilai tambah kepada produk ni. Tak sampai maksud kuih depan kapal. Memberikan nilai, nilai tambah sampai umur. Kah, produk ni nak jalan main, kata tu. Bila dia jual pun dia kata baik. Ni, tengok kah yang ni. Nampak? So, lari. Daripada fungsi asal yang kena Allah SWT suruh Nabi, Nabi Allah Ibrahim untuk suburkan berkah di sini. Ya, ya. Jadi, kita boleh
kalau di awal Ustaz, saya tengok kubur kulit dia Nabi Mokah ni, tuan. Kita faham, bukan di sama kubur itu Nabi Mokah. Tapi kita mulur daripada kesalahan. Ya, dengan yang tikaf kita, dengan menyelidikan kesalahan kita. Agar apa, tuan? Bila sampai ke salun, oh, bila kena dia tak terbohar. Dia tak terbohar, dia tak terlambat pun nak kuih. Dia tak pernah nampak pun dia. Ya, insyaAllah. Baik, terus pergi kepada surah Al-Baqarah ayat 126. Bismillah. Baik, insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita pindah pula pada surah Al-Baqarah ayat yang ke 126. Ya, tadi ada yang menyahut tadi, terkejut juga tu. Tapi tak apalah kan, dia Quran tu tak ada masalah kan. Tu kalau menyahut tu, tu biasa. Kalau kat negara luar, Mesir ke, dia biasa tu. Kalau kat sini dia masih lagi apa kan, tak biasa lagi ya. Tapi apapun, alhamdulillah ya, Quran ni memang untuk kita mencantikkan kalam Allah, naikkan lagi syiar agama kita mudah-mudahan insyaAllah. Sama-sama kita lihat pada surah Al-Baqarah ayat yang ke 126 ke surah yang ke 19. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال sekalian, di sini adalah satu isyarat yang sangat besar Allah hantarkan kepada kita semua, iaitulah tuan-tuan sekalian, di saat Nabi Ibrahim nak menjayakan misi membersihkan Kaabah dan kota Mekah daripada anasir yang negatif dengan mengembalikan fungsi asal kota Mekah tuan-tuan sekalian, maka apakah tindakan pertama Nabi Ibrahim lakukan tuan-tuan sekalian? Berdoa. Yang ni banyak hilang daripada kalangan kita tuan-tuan sekalian hari ni. Nabi Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam tuan-tuan sekalian, dia adalah orang, seorang nabi. Bayangkan tuan-tuan sekalian, nabi ni tuan-tuan sekalian mendapat panduan yang direct daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi cuba tengok macam mana nabi-nabi kita memulakan usaha dia bagaimana. Nabi-nabi kita memulakan usaha dengan nombor satu nak buat misi besar ni, mulakan dengan doa terlebih dahulu. Kita ada tak tuan-tuan sekalian berdoa pada Allah bila kita nak melakukan misi-misi besar dalam kehidupan kita? Misi kita taklah sebesar sampai nak kena ambil amanah bersihkan kota Mekah tu puan sekalian, tak sampai sebesar tu misi kita. Tapi misi kita yang kecil ni terlupa kita nak bergantung kepada Tuhan. Tu puan sekalian, malu kita dengan Nabi Ibrahim AS, walaupun dia seorang nabi, dia masih lagi berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tu puan sekalian perasan, doa para anbiya dalam Al-Quran, tak kira lah Nabi Nuh ke, Nabi Ibrahim ke, Nabi Ayub ke tuan-tuan sekalian, banyak doa para nabi ni
dia memulakan doanya dengan perkataan Rabb. Kalau kita biasa guna Allahumma, Allahumma, betul kan? Tapi banyak para anbiya menggunakan ataupun memulakan doa mereka dengan Rabb. Kenapa tuan-tuan sekalian? Kenapa banyak nabi-nabi memulakan dengan kalimah Rabb dalam doanya? Macam ayat doa ni, Rabbi ja'al hadha baladan amina Rabb. Apakah maksud Rabb tuan-tuan sekalian? Rabb itu bermaksud Tuhan secara bahasa. Rabb bermaksud Tuhan. Tetapi mengenal Allah tempat kita berdoa itu sebagai Tuhan sangat penting. Sebab apa? Sebab kita tahu yang kita tengah tanda tangan mohon ni dekat depan tu adalah pencipta kita. Dia Tuhan kita. Maksudnya bila kita sedar dekat depan tu Allah tu sebagai Tuhan kita, maksudnya tidak ada langsung posisi kita untuk mendesak Tuhan untuk tunaikan apa yang kita nak. Sebab kita yang tengah mendadah tangan tu, kita ni hamba. Allah kat depan tu Tuhan. Jadi bila Allah Tuhan, Allah ada hak tak untuk tak makbulkan doa kita tuan-tuan sekalian? Cuba jawab soalan saya. Allah ada hak tak? Allah ada hak. Dan Allah ada hak tak untuk menangguhkan pemakbulan doa kita? Allah ada hak. Dan Allah juga ada hak untuk memakbulkan doa seseorang tuan-tuan sekalian. Tiga keadaan saya sebutkan. Tak makbul, tangguh, makbul. Tetapi jangan pula dianggap kalau Allah ambil dua yang hujung tadi, contoh kalau dia tak makbul doa tu dan ditangguhkan doa tu, jangan pula kita nampak bila berlaku dua benda ni, eh Allah tengah hukum saya, Allah tak sayang dekat saya sebab tu Allah tak makbulkan doa saya. Adalah kot silap saya yang saya buat ni sebab Allah tak makbulkan doa saya? Tak. Bukan sebab Allah tak sayang, bukan sebab Allah murka kat kita sampai Allah tak makbulkan doa kita, bukan. Tapi sebab bila Rab, antara perkataan yang boleh keluar daripada Rab ni tuan-tuan sekalian adalah Murabbi. Rab, antara perkataan yang boleh keluarnya adalah perkataan Murabbi. Jadi Allah nak bagi tahu, bila seseorang yang berdoa dengan kalimah Rab dekat depannya, dia kena sedar satu benda. Iaitulah, apapun yang berlaku selepas dia berdoa kepada Allah, pasti Allah itu ada sifat Murabbi kepada orang tersebut. Maksudnya apa? Sama ada ditangguhkan, tak dimakbulkan, dan juga dimakbulkan doanya. Ketiga-tiga keadaan ini ada elemen tarbiyah dan pendidikan daripada Allah. Sebab maksud Murabbi itu adalah pendidik. Pendidik tu pun sekian. Maksudnya kalau apa pun yang berlaku pada doa kita, Allah pasti nak mendidik kita sesuatu. Makbul pun Allah nak didik, tangguh pun Allah nak didik, tak makbul pun Allah nak didik. So di situ kita belajar untuk bertenang tuan-tuan sekalian dengan doa kita. So kita sedar Tuhan yang kita tengah berdoa ni, janganlah kita nak desak, ya Allah sekarang, sekarang, sekarang. Jangan. Sebab itu kalau tengok doa Nabi Ayub tuan-tuan sekalian, tengok adab berdoa Nabi Ayub alaihissalam. Dia ni sakit. Nabi Ayub sakit. Dan kita semua maklum Nabi nak, kalau orang tengah sakit, apa doanya dia nak minta tuan-tuan sekalian? Cuba tuan-tuan sekalian, tuan-tuan sekalian sebut kat saya. Orang yang sakit dia nak doa apa? Sembuh kan? Patutnya doa yang perlu diratibkan banyak kali, isfini ya Allah, isfini ya Allah, sembuhkan aku, sembuhkan aku. Tapi kenapa Nabi Ayub sepatah perkataan isfi pun dia tak sebut? Nabi Ayub doa macam mana waktu dia sakit kulit yang teruk tuan-tuan sekalian? Apa Nabi Ayub doa? Idnada rabbahu anni mathaniyadhur wa anta arhamur rahim. Apa Nabi Ayub buat dalam doanya? Pertama dia kata, wahai Allah, aku telah ditimpa dengan satu kemudaratan dah. Dan aku percaya engkau ini maha pengasih lagi maha penyayang. Habis doa dia. Itu je. Doa baginda Nabi Ayub AS. Aku ditimpa penyakit, tapi dalam masa yang sama, aku percaya engkau tu maha pengasih lagi maha penyayang. Maksudnya apa? Doa ni adalah tempat kita menunjukkan yang aku ni amat percaya pada Tuhan yang tahu apa yang aku perlukan saat itu. Bukan tempat untuk saya desak Allah bagi tu, bagi ni, bagi tu, bagi ni. Itu bukan doa. Doa bukan tempat mendesak Tuhan. Doa adalah tempat menunjukkan kita percaya kepada Tuhan boleh bagi yang terbaik pada kita. Itu doa. Sebesikit selitan tu puan sekalian. Sebab nama ni pun tadabur. Tadabur ni refleksi kehidupan. Supaya kita nampak, oh kenapa doa Nabi ni banyak Rab, sebab itulah gambarannya. Saya ingkarkan cerita tu puan sekalian. Ayat 126 ni Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah supaya Allah bagikan nombor satu, keselamatan, security dekat Mekah. Baladan aminah. So nombor satu minta security, minta keselamatan. Yang kedua, Nabi Ibrahim juga minta pada Allah supaya Allah berikan kemewahan dekat kota Mekah. Warzuq ahlahu minath thamarati man amana minhum billah wal yaumil akhir.
So dua benda ni asas paling penting untuk pembinaan sebuah tamadun dan negara. Keselamatan, kemewahan. Setuju tak setuju tuan-tuan sekalian? Ada dua benda ni. Kalau keselamatan ni security lah, kalau kemewahan ni ekonomi lah. So keselamatan ekonomi gabungan dua benda ni tempat yang aman untuk diduduki tuan-tuan sekalian. Tetapi Allah kata apa? Oh, benda-benda ini akan diberikan kepada siapa? Sorry, doa Nabi Ibrahim minta untuk diberikan kepada siapa? Man amana minhum billah wal yaumil akhir. Kepada orang yang beriman kepada Allah dan juga orang yang beriman kepada hari akhirat. Tetapi tuan-tuan sekalian, bukan ke doa Nabi Ibrahim ni macam dah spesifik kepada orang beriman. Tapi ustaz, zaman lah ni, zaman sekarang ni saya tengok banyak pula orang yang bukan Islam lebih kaya daripada orang beriman. Jadi di sejauh mana kebenaran doa Nabi Ibrahim AS ni ustaz? Tak kira lah dekat mana pun sekalipun kita tengah duk tengok pandang itu puan sekalian. Banyak keadaan orang bukan Islam lebih kaya daripada orang bukan Islam. Macam tak kena je doa ni. Dengan baik-baik itu puan sekalian. Bukan sebab Allah tersalah dan Allah tak makbulkan doa Nabi Ibrahim. Ya betul orang bukan Islam banyak lebih kaya daripada orang Islam pada hari ini. Cuma, cuba baca ayat ni sahabat. Allah kata apa benda? Wa man kafara fa'umatti'uhu qalilan thumma attarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Allah kata apa? Sebenarnya kekayaan yang paling besar, kemewahan yang paling besar sebenarnya bukanlah pada buah-buahan yang banyak, bukanlah pada harta benda yang banyak. Memang Nabi Ibrahim minta dua benda ni, tapi memang aku banyakkan juga pada orang beriman. Tetapi dalam masa yang sama aku banyakkan pada orang beriman itu adalah mereka bertambah-tambah kaya keimanan mereka bersama. So bertambah kekayaan mereka plus bertambah keimanan mereka kepada Allah. Tetapi orang yang kafir, mereka banyak harta ditambahkan kepada mereka tetapi mereka muflis keimanan tuan-tuan sekalian. So di sini jangan kita ukur pada fizikal tu. Yang perlu kita ukur adalah kekayaan iman dalam diri kita. Sebab kalaulah duit kita paling berharga tuan-tuan sekalian, dah lama tiap-tiap hari syaitan bangun tidur pergi rompak duit-duit kat rumah tuan-tuan sekalian. Betul tak betul? Kalau benda tu lah paling berharga kat dunia tuan-tuan sekalian, syaitan tiap-tiap pagi dia bangun tidur, dia pergi rompak bank tuan-tuan sekalian. Bank account tuan-tuan sekalian. Tapi tak, syaitan lagi cerdik daripada kita. Dia tahu apa benda yang paling berharga pada manusia. Sebab tu tiap-tiap hari tanpa putus asa, syaitan dia bangun tidur, dia buat apa? Dia curi iman manusia. Sebab dia tahu benda tu paling berharga pada manusia. Sebab tu dia sibuk untuk curi iman manusia, bukan curi duit manusia. So dari sudut rezeki dalam ayat ni tuan-tuan sekalian, mewah dekat sini bukan mewah harta, tapi mewah kepada iman. Sebab tu Allah kata apa? Disebabkan mereka muflis keimanan, aku seret dia masuk neraka. Dan neraka tu adalah tempat yang sangat buruk untuk mereka kembali. Jadi itulah sebut sikit tuan-tuan sekalian tadabbur ayat 1-6. Wallahu'alam. Alhamdulillah, kita berdoa utama. Yang pertama, macam mana kita nak berdoa? Macam mana kita nak berdoa? Mulailah kita tengok doa-doa dalam Quran. Banyak juga yang digunakan dalam roh ni. Orang kita bila dengar doa roh ni, tak ada apa-apa. Tak ada nak habis doa. Doa tak ada apa-apa itu. Kau mula jalan dia kata, lama. Tapi bila dah sampai, kalau mana Cina, okey-okey tu. Itu juga tanda orang tahu bahawa awak keluarkan. Itu kita tu. Dia dah rambang-rambangnya dah keluar dia dapat. Itu orang kita. Tapi bila mana kita faham hal ini, maksudnya itu tanda kerendahan diri kita. Dalam doa ni, dia pun berkhawf dengan rajak. Ya. Pengharapan kita kepada Allah SWT. Bila berharap, kita letak patutlah harap dengan dia. Pandai dia lah, dia tak buat kita ni. Dia ni pencipta kita kan. Dia pencipta kita. Dan yang kedua yang kita tengok tadi, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita bagaimana memaknakan sesuatu perkara dalam kehidupan. Bila kita sebut keselamatan dan kemewahan, pemaknaan kepada keselamatan kemewahan kita, kita akan nampak pada benda ni ceria kan. Tetapi Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ini Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan, no, bukan itu makna yang paling besar. Walaupun kita disuruh minta benda tu, kita disuruh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim minta, kita pun minta, tak ada masalah. Cuma nak memaklumkan. Sebab itu kita hari ini tuan-tuan, kita ada krisis. Lebih-lebih orang muda. Saya cikgu tuan mengajar budak-budak kan, mengajar remaja. Ada masalah dalam memaklumkan sesuatu. Apa makna kecantikan? Apa makna kejayaan?
Dia tahu berjaya ni mesti banyak duit, Ustaz. Bila banyak duit, saya belajar tinggi-tinggi pun starting saya punya gaji RM2,500. Saya masuk dalam TikTok, saya buat perangai lolak-lolak sikit, saya dapat gift, Ustaz. Kejap dapat ubi, kejap dapat ni. Ini tuan-tuan yang dalam TikTok tak faham lah. Bodoh lah budak di situ. Ini berlaku, okay? Remaja kita semasa. Dia dah memaknakan. Memaknakan kehormatan dia hari ini, kemuliaan dia sebagai seorang remaja. Kena jadi apa? Kena jadi handsome, kena jadi cantik, muka kena glowing. Kita ada masalah, tuan. Anak-anak kita ada masalah krisis. Dia nak memaknakan. Ya, jadi kita pun kadang-kadang terpaling sama lah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan diri kita untuk mencari makna dan memaknakan dengan makna yang betul, insya-Allah. Baik. Terus dengan ayat yang terakhir daripada kitab Nabi dah, ya, iaitu surah Al-Baqarah ayat 127. Silakan, Ustaz. Insya-Allah, alhamdulillah sebanyak kita dah dengar, ya, pencerahan daripada Ustaz Syahmi dan juga Ustaz Fatah. Akhir ayat ini kita nak ambil daripada surah Al-Baqarah juga, selepas ayat 126, 127. InsyaAllah sama-sama kita, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sebelum doa tu, sebelum doa tu tiba dalam ayat 127 ni, tuan-tuan sekalian, Allah terlebih dahulu menyebutkan wa id yarfa'u ibrahimul qawa'ida minal baiti wa isma'il. So ini adalah fasa masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jangan lupa Nabi Ismail, tuan-tuan sekalian. Okey, Nabi Ibrahim waktu nak bina Kaabah, Allah tak sebut dia buat seorang-seorang. Tapi Nabi Ibrahim disebut oleh Allah membina bersama-sama dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Okay. Jadi tuan-tuan sekalian, jangan lupa Nabi Ismail ni ada. Dan ini juga tadabbur di sudut kita, refleksi pada sudut kita tuan-tuan sekalian adalah inilah penting membina keluarga yang baik. Kadang-kadang ada ayahnya masya-Allah warak tuan-tuan sekalian, tetapi anaknya belum tentu warak ni. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Ada setengah-setengah ayah ni berfikiran tak apa, kau cari jalan kau sendirilah. Kan? Ayah bukan tak pernah tegur kau sekali dua. Ha, cukuplah sekali dua, lepas nombor tiga ni kau carilah jalan kau sendiri. Kan, sebab dah give up, dah putus asa, sebab ajak pun tak makan, ajak pun tak jalan. Jadi tuan-tuan sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam, anda bayangkan waktu nak bina Kaabah ni tuan-tuan sekalian, bukan tak hadapi tentangan, hadapi tentangan. Kemungkinan besar Nabi Ismail akan terdedah kepada ancaman bahaya sewaktu membina Kaabah. Tapi atas dasar iman dan agama tuan-tuan sekalian, ayah sanggup kerahkan anak dia walaupun bahaya, jom ikut ayah. Maksudnya kesungguhan seorang ayah nak biar anak terlibat buat kebaikan, bukan dia seorang buat kebaikan. Tuan-tuan sekalian tahu tak kenapa setiap kali kita habis majlis dalam majlis ilmu, tak kira lah malam ni ke ataupun malam sebelum ni tuan-tuan sekalian, majlis ilmu, kenapa ustaz-ustaz kita mesti suruh kita baca suratul asri? Rasa tak? Disebut tasbih kafarah wa suratul asri. Kenapa mesti kena baca suratul asri?
Sebab suratul asri peringatkan kepada penuntut-penuntut ilmu bahawasanya kita akan sentiasa rugi kalau kita fokus nak jadi baik seorang-seorang. Dah, betul tak? Sebab tu Allah sebut innal insana lafi khusrin. Allah sebutkan dalam keadaan satu bentuk kepastian semua manusia dalam kerugian. Asalnya kita semua ni rugi. Tapi Allah buat pengecualian. Illa, kecuali illal ladina amanu wa amilus salihat. Dengan dua yang pertama ni kita kata ustaz cukuplah beriman beramal soleh, dah baik dah saya ni. Boleh beriman beramal soleh, datang masjid baca Quran, baik dah saya ni ustaz. Tapi Allah kata kalau berhenti sampai tahap nombor dua ni tuan-tuan, kita masih lagi rugi. Masih lagi rugi. Melainkan kita lengkap dua lagi yang terakhir tuan-tuan sekalian, iaitu lah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Ada orang dia boleh pergi semasuk yang nombor tiga ni. Dia pesan ajak anak dia, jom ikut Abi pergi kita bina Kaabah. Dia sampaikan kebenaran pada anak dia. Tapi biasalah anak tuan-tuan sekalian, kadang-kadang bila kali pertama dengar arahan seorang ayah, tak semua yang jenis cepat ikut apa yang ayah dia suruh. Jom ayah, sekarang juga kita pergi. Tak ramai macam tu. Kalau ada tuan-tuan sekalian peluk cium anak tu balik rumah nanti tuan-tuan sekalian. Kalau ada yang jenis cakap sekali, terus bangun. Terus buat. Macam bangun, kejut subuh lah tuan-tuan sekalian. Kejut anak kita subuh. Kejut sekali. Contoh nama, Mak, bangun. Kan? Kalau cakap sekali, terus bingkah bangun tuan-tuan sekalian peluk cium anak tu balik rumah nanti. Memang dia anak luar biasa. Sebut sekali bangun terus daripada bangun subuh. Tak, tapi kita pun tahu tuan-tuan sekalian, setengah-setengah anak ni nak kejut bangun subuh, kena kejut banyak kali baru dia bangun. Tak. So apa kekuatan yang kita ada yang membolehkan kita kejut banyak kali? Tidak lagi tidak bukan yang nombor empat tu. Watawasau bisabar. Sabar tu adalah kekuatan untuk kita terus mengajak untuk orang melakukan kebaikan. Jadi Nabi Ibrahim mempraktiskan empat benda tu tadi tuan-tuan sekalian. Lepas dia jadi baik beriman dan dia mampu buat baik amal soleh, dia ajak pula orang terdekat dengan dia untuk buat baik sama. Watawasau bil haqqi. Dan kalau anak dia tak nak ikut, tak apa, aku terus akan juga mengajak. Watawasau bis sabr. Sebab tu tuan-tuan sekalian, anak dia terlibat tu jangan dilupakan tuan-tuan sekalian. Sebab tak mudah untuk nak kerahkan anak untuk buat sesuatu yang tak mendapat sokongan majoriti pada waktu tu. Betul tak tuan-tuan sekalian? Kalau orang duk pakai support, jom kita tolong Nabi Ibrahim, Nabi Ismail buat benda ni, buat Kaabah, mesti kuat sikit anak tu. Okey ayah, saya rasa confident sikit nak follow ni. Tapi dalam keadaan minoriti, dua orang ni je nak buat tuan-tuan sekalian. Satu tempat tu macam pandang selek, pandang okey tak okey dua orang ni. Tengah nak buat apa ni? Benda bukan majoriti bersetuju pada waktu itu tuan-tuan sekalian. Anda bayangkan macam mana keadaan. So itu penting kesabaran nombor empat tu. Tak apalah, ramai tak ramai buat pun tak apa, saya stay nak buat benda ni. Tuan-tuan sekalian, orang beriman dalam Al-Quran banyak Allah sebut mereka ni minoriti, mereka tak ramai. Setuju tak? Setiap hari Jumaat kita baca surah apa? Al-Kahfi kan? Dalam surah Al-Kahfi ada cerita pemuda Al-Kahf, betul? Pemuda Al-Kahfi berapa orang tuan-tuan sekalian? Berapa orang? 7. Setelah diterjihkan oleh para ulama kata 7. Tapi kalau kita baca versi Quran tuan-tuan sekalian, Quran membiarkan angka pemuda Al-Kahfi ni teka-teki. Betul tak? Sebab tu kita baca ayat sayaquluna sebelum tu. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Kan? Mula-mula 3 dulu, salah satu rabi'uhum kalbuhum. Mula-mula tekaan pertama adalah 3 orang kot, yang keempat tu anjing. Muncul pendapat kedua tuan-tuan sekalian. No. Khamsatun sadisuhum kalbuhum. Tak, 5 orang. Yang keenam tu anjing. Lepas tu muncullah yang pendapat ketiga. Tak, sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. 7, yang keenam tu anjing. Tapi ada tak pemuda Al-Kahfi kata, siapa jawab 7 tadi? Jawapan kamu betul. Tak ada, dia tak jawab macam tu. Tapi pemuda Al-Kahfi membiarkan jawapan yang diteka-teka oleh penduduk Madinah. Madinah bukan Madinah Munawarah. Penduduk bandar pada waktu itu. Dengan mengatakan qur rabbi a'lam bi'iddatihim. Kalau kamu bersungguh sangat nak tahu bilangan kami ni, mai aku nak bagi tahu. Qur rabbi a'lam, Tuhan aku lebih tahu berapa bilangan kami. Tapi kalau kau nak sangat tahu, mai aku bagi tahu. Ma ya'lamuhum illa qalil. Kami ni tak ramai, sikit je. Sepemuda Al-Kahfi pun bagi tahu mereka ni sikit. Dalam surah Yasin yang kita baca malam Jumaat tuan-tuan sekalian,
Dalam surah tu pun Allah cerita pasal yang beriman kepada tiga orang rasul, berapa orang tu maksudnya? Seorang. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Bukan rijal, rajulun, seorang. Tiga orang rasul berdakwah dekat ashab al-Qariyah. Kita expect kalau seorang dapat tahi seorang, tiga orang beriman paling kurang. Tapi tak. Tiga orang rasul berdakwah dekat ashab al-Qariyah, beriman seorang. Jadi banyak tempat dalam Al-Quran Allah sebut bilangan orang beriman adalah minoriti. Sebab itu Quran mengajar kita tak semua benda betul, kita kena tengok majoriti. Tu dia. Boleh faham tuan-tuan sekarang? Sebab hari ini berapa ramai orang yang mengikut-ikut ajaran dekat Facebook, dekat Twitter, dekat TikTok. Sebab dia ni ramai follower lah. Betul kot. Ha, itu bahaya. Tak semua orang yang ramai pengikut apa disampaikan tu betul tuan-tuan sekalian. Pegang benda ni sampai bila-bila. Sebab ukurlah kebenaran dengan kebenaran dan jangan ukur kebenaran dengan pengikutan. Sebab kalau pengikutlah kaya ukur kebenaran tuan-tuan sekalian, patutnya ramai orang patut follow Firaun bukan follow Nabi Musa. Patutnya begitu. Kalaulah kebenaran diukur dengan ramai follower tuan-tuan sekalian. Tapi tak, Nabi Ibrahim mengambil jalan minoriti, walaupun tak ramai orang buat, tak apa, ini kebenaran. Biarlah ada sabar untuk menjalankan kebenaran tadi tuan-tuan sekalian. Dan masa nak bina Kaabah penutup, apakah doa yang tuan-tuan sekalian? Nabi Ibrahim sekali lagi berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal kami. Anda bayangkan, buat Kaabah tu perintah Allah dah. Memang benda yang telah Allah pandu pun Nabi Ibrahim untuk buat Kaabah tu macam mana. Dan mendapat wahyu daripada Allah pun nak buat macam mana, macam mana Kaabah tu. Patutnya sah-sah dah Allah terima dah amalan Nabi Ibrahim AS tu. Tapi tak, Nabi Ibrahim masih lagi memakai jesi sebagai seorang hamba dengan mengekalkan sifat kehambaan. Walaupun Allah suruh aku buat dan aku dah buat, tapi aku tak boleh lupa berharap ya Allah terima amalan. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita solat lepas ni kan solat isyak. Benda tu memang Allah suruh kita buat. Memang kita ikut dah apa Allah suruh. Tapi jangan lupa pakai jesi kehambaan tuan-tuan sekalian. Iaitulah kita kena sentiasa minta, ya Allah terima solat saya tadi ya Allah. Sebab Nabi Ibrahim pun dia minta terima dia punya amalan. Kita ni bukan Nabi, takkan tak minta terima amalan. So banyak berbicara tentang doa. Sebab itulah bila saya nak buat kesimpulan sikit apa yang saya bincang malam ni tuan-tuan sekalian. Kalau tuan-tuan sekalian perasan daripada mula bincang sampai akhir bincang saya pada malam ini, saya banyak sebut tentang doa kan? Perasan tak? Sebab apa? Ramai orang bincang salam Baitullah punya topik, banyak cerita pasal, nak cerita pasal Kaabah, Kota Mekah, pengalaman haji. Tapi ramai orang terlepas pandang benda yang banyak kali berbangkit tentang Kota Mekah dan Nabi Ibrahim, iaitulah doa. So malam ini tuan-tuan sekalian, satu poin baru yang kita nak popularkan di zaman kita berbincang tentang raya haji ni, di samping kita bincang tentang pengalaman haji dan sebagainya, kita bawa antara elemen penting yang telah menghiasi perjalanan haji, yang telah menghiasi Kota Mekah tu sendiri tuan-tuan sekalian, adalah doa tu sendiri tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, sama-sama kita mendapat manfaat daripada perkongsian pada hari ini. Kalau ada salah silap, saya mohon maaf tuan-tuan sekalian. Malam ni kita dah sampai 9.14. Saya ingatkan tuan-tuan sekalian, kalau dah lebih masa, dah pakat keluar daripada surau ni atau masjid ni. Tapi nampak semua tuan-tuan sekalian melekat dekat sini. Barakallahu fikum. Tuan-tuan sekalian, sekali lagi minta maaf. Terima kasih semua. Aku lukau ni hadha wa astaghfirullah halazim liwalakum. Saya serahkan kembali pada Imam Muda Fatah. Baik, terima kasih banyak kepada Fahri Sushumi, banyak yang kita dapat kepada malam berbahagia kita juga. Jadi tuan-tuan, kalau dah harapkan lagi tadabur ni, boleh follow apa-apa lah. Ustaz Sami ni dia tadabur settle dia, ada banyak. Ada banyak buku yang keluar, ada banyak siri apa, siri kuliah, siri penerangan tentang tadabur. Maka mudah-mudahan, seperti mana yang dikatakan oleh Ustaz Sami tadi, tentang macam mana kita nak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah suruh kepada Nabi Ibrahim, tak Nabi Ibrahim kata, terimalah amalan aku ni. Dia punya tahap tawakkal oleh Tuhan Subhanahu. Itu je tuan. Amalan tu Allah Ta'ala suruh kita buat, kita beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi tak boleh macam-macam tak pun hidup ni buat kan. Jadi bila mana kita sebut pasal Baitullah, kita sebut pasal Mekah, betul, kata saya tadi, satu
sentimental ni adalah kita minta doa. Kita minta doa. Orang tak boleh haji. Oh, tuan-tuan, satu bunyi-bunyi tu mumpul itu. Dengan doa dengan doa orang, dengan doa ibu, sumpuh doa dia. Doa. Ya? Jadi, yang terakhir, tuan-tuan, kita cerita pasal dengan Nabi, Nabi Ismail. So kita kena bersama, ada kebersamaan dengan anak-anak kita. Walaupun nampak poli kita, walaupun nampak poli anak kita tu lain kan. Kita tak rasa orang poli. Anak kita satu kelas tak pergi masuk dia pun. Mak ayah tak pernah bawa pergi masuk dia pun, kita bawa. Kan tu ibu kawan ni, kau bila lah. Tapi besar ke anak kita sama. Kena? Dan sama zaman ni zaman yang kena. Dan banyak yang sama. Tapi lagi banyak lah untuk bawa ke warga masjid. Kadang-kadang ada orang yang tujuan usah-usah nak anak kecil-kecil. Nak pergi sedih. Tak boleh dia buat bawa dia. Kalau dia berlari, kalau dia berdolah macam mana? Dan bersama ke sini macam mana? Ustaz kan? Mudah tuan. Itu sifatnya. Kalau tuan imam punya duit itu ya. Jadi boleh mahu lagi sana lagi sini video. Boleh sih kalau tidak terimakan tu sifat ni. Maka mudah-mudahan tuan-tuan aku yang disuruh bagi usir pada malam ini pada kita semua ini dapat berkah, dapat manfaat pada kita semua. Saya minta maaf banyak-banyak tuan-tuan tapi masih yang tak lalu. Saya risau dari 9-10 tadi saya dah tengok orang. Dan 9-10 tu saya dah tengok dah aku risau. Buat dia macam itu kita risau juga. Moderator dapat dia risau. Jadi saya ucapkan terima kasih khusus kepada pegawai-pegawai yang masing-masing berada pengangguran yang hebat ini. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan tak berada. Ada anak-anak muda semua di sini. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita bincangkan pada malam ini dapat bermanfaat untuk kita. Saya minta maaf banyak-banyak atas kekurangan. Saya minta maaf banyak-banyak atas apa yang saya cakap mungkin tak patut saya cakap. Dan kerana ini dan buatan sekurang itu dari Allah SWT untuk tuan-tuan itu minta lah kori kita ni. Kita minta kori ni. Kan itu. Kalau saya jadi kori ni ambil kita tak tahu lah. Baik kita tak tahu kan. Minta kori ni mungkin boleh baca surah Al-Fil. Ya surah yang sinoni dengan kota Mekah kan. InsyaAllah ya. Jadi lepas Al-Fatihah kita selesai habis. Kita pun dah bila dah. Ya. Terima kasih banyak-banyak tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan membantu untuk malam ini seperti sama-sama kita dengar daripada surah Al-Fil, surah yang memberi 1001 makna dalam kota Mekah dan sejarah yang tersendiri. Maka insyaAllah sama-sama kita dapat mengambil sedikit tuan. Bismillahirrahmanirrahim.
InsyaAllah terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup kepada kita sendiri. Assalamualaikum.